Baik, kembali lagi bersama saya, Mama Tervando. Nah, kali ini ada desain dengan tema teddy bear artwork. Nah, di sini banyak pilihan ya. Nah, bagi teman-teman yang butuh nanti tinggal hubungi nomor WA saya. Di deskripsi sudah saya cantumkan untuk nomor WA saya. Nah, di sini banyak pilihan ya. Oke, di sini saya akan coba buka satu persatu. Nah, tinggal teman-teman mau aplikasikan di kaos, jaket, ataupun di media lain bisa ya. Nah, nanti di akhir video akan saya tampilkan untuk desain teddy bear-nya. Nah, sebelum lanjut, teman-teman bisa simak dulu untuk ulasan video yang satu ini. Nah, oke, bagi teman-teman yang ingin belanja di marketplace, salah satunya di Tokopedia, bisa ketik saja nama tokonya Muhammad Tervando seperti ini ya. Nah, di pencarian, nah tinggal teman-teman pilih produknya, tentunya dengan desain-desain yang keren. Nah, oke, kemudian teman-teman jika ingin belanja lewat Shopee juga sama, nanti ketik saja nama tokonya Muhammad Tervando. Nah, nanti akan muncul Muhammad Tervando, lalu teman-teman tinggal pilih untuk produk kaosnya dengan desain-desain yang keren tentunya. Nah, atau teman-teman nanti bisa klik link yang akan saya cantumkan di deskripsi ya, jadi lebih memudahkan teman-teman untuk belanja. Nah, lanjut, kemudian kalau teman-teman mau belanja lewat Bukalapak sama, nanti tinggal klik tokonya, ketik saja Muhammad Tervando, lalu nanti diklik. Nah, lalu tinggal dipilih untuk kaos kerennya, tinggal di order saja. Atau ternyata teman-teman punya marketplace lain di Lazada. Nah, sama, masuk ke Lazada lalu ketik saja Muhammad Tervando ya. Nah, tentunya dengan desain yang keren, tampil beda dengan yang lainnya. Kemudian kalau teman-teman punya marketplace Blibli, sama, nanti tinggal buka Blibli-nya lalu ketikkan saja Muhammad Tervando. Nah, kemudian kalau teman-teman punya TikTok, itu bisa buka di bagian shop, ketikkan Muhammad Tervando ya, di bagian belanja, lalu pilih kaos-kaosnya. Oke, cukup sekian. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini untuk tampilan desain teddy bear artworknya, silakan disimak dari awal sampai akhir ya.
Nah, tentunya dengan desain-desain yang keren, tinggal teman-teman aplikasikan di kaos ataupun media lain juga keren. Nah, bagi teman-teman yang butuh, nanti tinggal hubungi nomor WA saya. Di deskripsi sudah saya cantumkan untuk nomor WA saya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.